Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita dengarkan materi dari Pak Fahrurrazi ini. Kalau beliau ini sudah siap dengan slide-nya tentang pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat, dan sudah ada di dalam slide beliau ini juga sudah ada kumpulan aturan hierarki yang harus diikuti tahapan-tahapan untuk pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat COVID. Silakan Bang. Ya, Mbak Ira, tes suara saya kedengaran? Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ira, Mbak moderator yang saya hormati, Pak Dokter Wawan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah, dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, kita diperkenankan bersilaturahim, bisa talabul ilmi di kesempatan yang berbahagia ini. Selamat menjalankan ibadah puasa buat Bapak Ibu yang sedang menjalankan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan ibadah kita di Ramadan saat ini menjadi Ramadan terkeren yang pernah kita lakukan dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Pertemuan hari ini langsung di hari pertama Ramadan, kita langsung belajar bersama. Mudah-mudahan ini pun menjadi rangkaian ibadah. Makanya saya ajak Bapak Ibu jangan lupa setting ibadah, setting niat ibadah, agar apa yang kita lakukan saat ini menjadi ibadah semuanya. Yang kedua, saya salut tadi pemaparan dari Pak Dr. Wawan, Masya Allah keren banget. Kemudian ada buku juga yang sudah dikeluarkan untuk menjelaskan bagaimana berbagai macam situasi yang bisa kita jadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan-pengadaan ketika terjadi kondisi-kondisi darurat. Mudah-mudahan jadi ibadah juga buat Pak Dokter ya Pak, saya salut banget sama Bapak. Saya senang ini LPKN Pak Andi Zabur mengemas kegiatan diskusi kita membahas masalah pengadaan penanganan darurat COVID-19 ini di kondisi apa dengan beberapa sesi ya, 6 kalau saya tidak salah. 6 sesi sekitar 2 jam, dan substansinya banyak banget. Mudah-mudahan bisa terakomodir nih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada. Karena beberapa diskusi-diskusi sebelumnya kan ya, Mbak Ira ini ahli menyaksikan berbagai macam webinar, paling 2 jam, 3 jam, dan selalu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanggung gantung yang belum bisa terjawab. Mudah-mudahan dengan 6 sesi ini bisa menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada. Makanya Bapak Ibu dipersilakan untuk ketik-ketik, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan waktu tercukupi untuk kita bahas. Kalaupun tak tercukupi, kita masih punya beberapa sesi-sesi ke depan untuk mendiskusikannya. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya turut apresiasi, turut mendoakan. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini pasti tebakan saya mayoritasnya Bapak Ibu yang memang menjadi para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan di situasi COVID-19 saat ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi ibadah ya. Allah luar biasa memberikan kesempatan beribadah dengan cara yang unik. Berat memang, bisa jadi mungkin jihad, tapi insya Allah beratnya, bebannya Bapak Ibu melaksanakan kondisi atas COVID-19 saat ini, saya yakin semakin berat yang kita laksanakan, tapi itu semakin maslahat buat umat, pasti hitung-hitungan Allah akan berbeda buat Bapak Ibu sekalian. Yang penting tadi jangan lupa setting untuk ibadah semuanya. Ibu dan Bapak, saya bikin slide-nya banyak nih, tapi sengaja slide-nya itu nanti di beberapa bagian akan saya skip. Saya akan katakan ini akan dibahas di sesi yang nanti, ini akan dibahas sesi yang nanti. Sengaja saya munculkan untuk mancing Bapak Ibu aja, biar nanti akan tercetus untuk bertanya lebih dalam lagi kepada narasumber sesuai dengan tema di harinya nanti, di sesinya nanti. Apalagi beberapa slide saya juga, ya Allah, udah lengkap tadi dibahas sama Pak Dokter Wawan. Jadi saya mungkin nggak terlalu akan membahas di beberapa bagian yang ranah hukumnya, paling beberapa cerita-cerita, beberapa curhatan teman-teman. Kebetulan saya sama Mbak Ira ini salah satu tim ya yang ditugaskan untuk menerima curhatan teman-teman ketika ada permasalahan-permasalahan terkait dengan pengadaan atas situasi COVID-19 ini. Mungkin itu kira-kira mukadimah dari saya. Ya, mukadimahnya panjang banget ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan saya bercerita dengan beberapa slide. Cover slide saya terlalu mencekam ya. Iya, ini saya ambil dari apa fppt.com. Kayaknya nggak pas mungkin. kalau Mbak Ira nih yang paham, yang sering bertemu dengan COVID-19, kan nggak sepanjang ini ya rambutnya ya, bulu-bulunya nggak se-ekstrim ini ya. Ini mungkin edisi-edisi bukan COVID-19, mungkin apa COVID-17, apa yang lain lah mungkin yang sebelum-sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tak berhubungan cover ini dengan situasi sekarang. Saya ambil juga dengan suasana latar apa Tiongkok ini ya, ini mungkin cerita-cerita awalnya lah. Tapi tak ada hubungannya cover ini dengan substansi materi saya. Ini biar kelihatan sangar aja kelihatannya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, oh ya, beberapa di antara kita mungkin ada yang sudah bersilaturahim. Untuk yang baru pertama silaturahim, saya Fahrurrazi, Ibu dan Bapak, salam kenal, salam hormat. Saya aktivis pengadaan. 45 menit lah, lebih kurang, mungkin lebih dikit. Ini kira-kira yang akan saya ceritakan, tapi tidak semuanya, karena ada beberapa bagian seperti contoh dasar peraturan tadi sudah sama Dokter Wawan, kemudian pelaku pengadaan juga tadi sudah sama Dokter Wawan. Pembiayaan, nah pembiayaan nanti nih kita langsung ketemu sama Widyaiswara senior seputar audit kita. Dan ada beberapa terkait dengan dokumen-dokumen juga nanti kita bertemu dengan Pak Raffan Bukugintha. Jadi saya mainkan slide mengalir, ada beberapa di antaranya yang akan kita bahas sama-sama. Sebelum saya mulai deh langsung yang bahasan pertama pendahuluan. Pendahuluan saya cuma satu slide saja. Ini yang sudah saya sudah sering saya ungkapkan di beberapa status juga saya update ini bahasa saya menceritakan pengadaan barang jasa di keadaan darurat ini sebenarnya kita nggak pengen, kita nggak mau. Karena kita berada di satu kondisi melaksanakan pengadaan yang kita tidak biasa atas situasi ini. Biasa, kalau sudah tidak biasa, kadang muncul perasaan-perasaan tak nyaman segala macam. Logis, wajar. Nah, ini kondisinya tak lazim, tak biasa, sehingga kita perlu menambahkan effort ikhtiar kita, tapi tentunya ikhtiar yang harus bertanggung jawab. Kadang ikhtiar ini tak lazim, yang penting kita bisa memenuhi tujuan pengadaan kita. Tentunya dengan beberapa pendekatan, dengan beberapa variabel, seperti dengan mengoptimalkan ikhtiar mitigasi, dan yang penting ini mempercepat proses ini, pengadaan keadaan darurat ini. Jangan sampai Bapak Ibu terlalu banyak rapat-rapat, terlalu banyak proses administrasi yang akhirnya cita rasa kedaruratannya itu hilang. Terlalu banyak ngobrol rapat, akhirnya udah nggak darurat lagi sebenarnya. Kata audit juga, ini mah tidak darurat. Ini mah biasa-biasa saja. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai hanya terlalu banyak rapat-rapat yang akhirnya virus lebih cepat menyerang daripada aktivitas rapat kita tadi. Jadi perhatikan harus dengan ikhtiar-ikhtiar, percepatan-percepatan proses. Tapi ini jangan lupa, ini perhatikan. Jangan sampai juga melawan regulasi atas kedaruratan. Jangan sampai, mumpung lagi situasi darurat ini, sekalian aja nih beberapa pengadaan diselipkan biar bebas melaksanakan pengadaannya, biar nggak perlu nyusun HPS, biar nggak perlu pakai Pokja, biar nggak perlu pakai pejabat pengadaan, biar PPK bisa belanja macam-macam. Nah, hati-hati juga. Di sini ada hal yang saya ingatkan, tak melawan regulasi atas kedaruratan. Selalu dengan adanya justifikasi yang jelas ya, nanti kita bahas ada tugas PA, bagaimana para PA ini punya tanggung jawab di awal untuk melakukan identifikasi bahwasanya ini memang kebutuhan-kebutuhan darurat. Bersama PPK nanti melakukan identifikasi, ini memang masuk kategori darurat. Jadi jangan sampai tak memenuhi kriteria darurat. Pernah ada yang bertanya kemarin bersama Mbak Ira, bolehkah membangun rumah sakit yang keren, megah dalam kondisi darurat dengan pendekatan darurat ini? Nah, tentu hati-hati dalam menentukan. Perlu justifikasi yang kuat, yang diperkuat. Kemudian dan selalu akuntabel dalam pendokumentasian. Ini penting Bapak Ibu, perlu akuntabel dalam pendokumentasian karena ada beberapa proses pelaksanaan pengadaan yang kadang kita memang kekuatan utama kita adalah akuntabilitas melalui dokumentasi kegiatan kita. Seperti contoh. Tadi sambil mendengarkan paparan Pak Dokter Wawan, saya menjawab ada dua WhatsApp yang tema konsultasinya terkait dengan masalah darurat. Ada pertanyaan, Pak, apakah harus pakai jaminan pelaksanaan dan jaminan penawaran dalam pelaksanaannya? Terus pertanyaan yang satu lagi, bagaimana nih bukti kewajaran harga yang harus disiapkan penyedia? Rasanya sehari sekitar 20-an pertanyaan seputar itu yang berulang. Jadi saya agak-agak lancar bercerita bahasan-bahasan ini. Yang penting yang saya perlu tegaskan bagaimana kita mendokumentasikan beberapa tahapan-tahapan tadi. Terakhir, jangan lupa perhatikan prinsip dan etika pengadaan. Pengadaan barang jasa darurat ini kan tak lazim, tak seperti biasa, cepat, bagi yang mau nakal, bagi yang mau jahat, ini kesempatan yang baik ini, bagi yang mau nakal, bagi yang mau jahat. Yang pengen kaya mendadak dari proses darurat ini, bisa banget ini. Tapi tinggal kita tunggu saja di bulan keberapa nanti kejaksaan datang memanggil. Pastikan proses pelaksanaan pengadaan ini berjalan menjalankan prinsip dan etika. Pengadaan. Jangan pernah terima apapun, mentang-mentang harga aneh saat ini, mentang-mentang harga tak wajar, mentang-mentang harga terkesan diizinkan berkali-kali lipat dari kondisi normal, jangan sampai situasi ini menyebabkan Bapak-Ibu melanggar prinsip dan etika pengadaan. Apa diantaranya? Jangan coba-coba dari proses pelaksanaan pengadaan barang jasa darurat ini mendapatkan sedekah-sedekah hina dari penyedia. Jangan pernah coba mendapatkan sesuatu dari remahan-remahan gratifikasi dari penyedia yang merasa harganya diaminkan oleh PPK, kemudian memberikan sesuatu buat Bapak-Ibu yang melaksanakan. Ini ada perbuatan yang hina, ini adalah perbuatan yang memalukan. Masya Allah, subhanallah, ini pasti akan mendapatkan hisab yang berat nanti. Ini bahasa-bahasa yang sengaja saya ingatkan, tawasobil hak buat diri saya, buat kita semua. Ibu dan Bapak, ini mungkin pendahuluan. Kemudian saya bergeser ke bahasan yang kedua. Peraturan dan referensi. Tadi saya sepakat sebenarnya dengan bahasa Pak Dokter Wawan. Aturannya sudah jelas lah sebenarnya. Tapi memang pemerintah mungkin punya pertimbangan-pertimbangan lain sehingga bertaburan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengadaan darurat dan apalagi kemarin ya pada saat mulai muncul penetapan keadaan tertentu darurat, status darurat, Masya Allah, rasanya sehari itu udah kayak apa saja di grup WhatsApp itu mengabarkan ada lagi peraturan baru, ada lagi peraturan baru. Ini beberapa pertanyaan yang muncul, saya mencoba menginventarisir ya Bapak Ibu, rasanya banyak sih pertanyaan sering muncul, tapi saya mencoba menginventarisir berdasarkan catatan yang masuk di saya dan beberapa diskusi-diskusi yang terjadi. Ini beberapa ranking-ranking teratas nih, pertanyaan yang sering muncul, mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan diskusi. Apa dasar nih pedoman kita untuk melaksanakan pengadaan darurat sehubungan dengan COVID-19? Tadi Pak Dr. Wawan sudah sampaikan, apakah pengadaan sehubungan dengan darurat ini mengacu kepada peraturan pengadaan barang jasa pemerintah, bagaimana pengadaan di rumah sakit umum, rumah sakit daerah, BLU, BLUD, kemudian banyak SE yang keluar nih. Bagaimana nih kekuatan SE ini untuk menyikapi? Nah, ini beberapa pertanyaan yang muncul. Ibu dan Bapak, ini masih kurang sebenarnya, saya hanya menginventarisir saja beberapa peraturan-peraturan dan referensi yang terkait. Cukup banyak ya, undang-undangnya, ini yang paling atasnya sih undang-undang terkait dengan penanggulangan bencana ya, PEP, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, yang dikeluarkan oleh Menteri, ini baru sebagian kecil ini, belum lagi ada SE, tapi ini yang coba saya angkat, ya yang rasa-rasa saya, ini yang agak banyak berkaitan dengan beberapa pihak yang berkonsultasi ke saya, jadi saya angkat ini. Sementara ada lagi yang lainnya ya, kebayang ini, Masya Allah, luar biasa banyak sekali peraturan yang ada. Tak bisa dipungkiri, peraturan yang banyak ini memang menambah beban perasaan kita ya, yang melaksanakan pengadaan. Tak bisa dipungkiri, ngaku deh, saya aja ngaku nih, pasti Bapak Ibu juga ngaku. Literasi kesehatan membaca peraturan kita kan buruk ya. Semangat untuk membaca peraturan kita kan nggak terlalu bagus kan. Jarang kan di antara kita yang hobi baca peraturan, kecuali kalau Pak Dokter Wawan, ahli hukum pasti memang akan selalu punya hobi membaca peraturan. Mbak Ira, ahli hukum juga kan ya, selalu semangat juga dalam membaca peraturan. Tapi kayak kita, Bapak Ibu yang praktisi-praktisi di sektor kesehatan, rasanya tak terlalu suka lah baca peraturan. Jarang kan di antara kita yang bangun tengah malam tahajud terus langsung buka Perpres kan jarang banget yang kayak gitu itu. Maka sadar tidak mengetahui Bapak Ibu akan membaca banyak pasal tanpa Bapak Ibu tahu di mana pasal-pasal ini terletak. Ira, saya dapat informasi sinyal saya melemah. Masih terdengar nggak? Masih. Masih. Iya kan, Mbak Ira? Ya, okay. Barusan ada report, sinyal saya melemah. Kalau Bapak nanti hilang, kabari ya Mbak ya. Mohon maaf, ini pakai tethering. Jadi kalau pakai tethering, ada yang masuk. Tadi saya sudah berusaha membatasi, jangan sampai ada yang masuk. Jadi kalau ada yang masuk, jadi akhirnya langsung terputus. Tapi saya mengaku. Ruang guru. Hah? Enggak, bohong. Saya aktifkan 2 tethering, jadi kalau 1 tethering bermasalah, insya Allah saya aktifkan langsung tethering yang 1 lagi. Bapak-Ibu, beberapa referensi peraturan. Intinya sih saya menangkap ini sebuah pendekatan-pendekatan baik yang dibangun oleh pemerintah untuk lebih mempertegas saja bagaimana situasi-situasi yang harus dihadapi dengan beberapa kekuatan-kekuatan hukum yang diberikan oleh beliau-beliau nih yang punya kewenangan, seperti contoh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, LKPP, BPKP. Ini ikhtiar-ikhtiar beliau, sayangnya beliau kepada para pelaku pengadaan ini, sehingga ada beberapa Ngaji penjelasan terkait dengan beberapa pasal yang memang mungkin ada dinamika, ada perbedaan tafsir. Nah, disinilah Bapak bisa kita sampaikan, bisa kita bahas sama-sama. Ibu dan Bapak, saya fokus di pengadaan barang jasa terkait dengan kondisi darurat ini ya, COVID-19 ini. Kalau kita lihat beberapa dasar peraturan banyak yang tadi yang muncul, tapi bisa digambarkan ketika ini temanya adalah pengadaan barang jasa pemerintah, dan di situ ada barang jasa atas keadaan penanganan darurat, maka agak spesifik, agak fokus yang saya antarkan adalah peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, kemudian bagaimana tata cara pelaksanaannya, yaitu peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Tadi Pak Dokter Wawan sudah menyinggung bagaimana untuk pelaksanaan di BUMN. Nah, saya menambahkan sedikit bagaimana untuk yang BLU, BLUD ini kan banyaknya teman-teman di sektor kesehatan, teman-teman di rumah sakit, teman-teman di puskesmas. Nah, ini kembali kalau kita lihat pengadaan-pengadaan di BLU, BLUD ini termasuk pengadaan yang dikecualikan. Kalau teman-teman BLU, kita bisa lihat peraturannya adalah peraturan yang dibuat oleh pemimpin BLU tersebut. Kalau untuk di daerah BLUD ada tambahan, ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018, di situ mengatur bagaimana kepala daerah yang mengatur tata cara pengadaan untuk BLUD, yang kemudian bisa jadi dijabarkan lebih lanjut dengan pedoman pengadaan barang jasa yang diterbitkan oleh pemimpin BLUD tersebut. Ini pendekatan-pendekatan yang diperhatikan. Hal utama menurut saya yang perlu dicermati untuk tata cara pengadaan barang jasa dalam kondisi penanganan darurat ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini menjawab beberapa pertanyaan yang sesekali muncul. SE banyak sekali, beberapa SE membingungkan. Saya berbaik sangka dalam kondisi ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa SE yang dikeluarkan seperti LKPP, BPKP, KPK, itu lebih kepada menjelaskan, lebih rapi lagi, lebih cantik lagi beberapa peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi tidak menambah beban Bapak Ibu atas adanya aturan-aturan yang baru, tapi lebih mempertegas, lebih memperjelas peraturan yang sudah ada. Ini merupakan kewenangan beliau-beliau nih, para pemimpin-pemimpin ini yang memang memiliki kewenangan, memiliki kekuatan untuk dapat menerbitkan beberapa aspek-aspek petunjuk-petunjuk atau referensi terlebih untuk kondisi COVID-19 saat ini. Tapi tentunya ketika ada hal yang kita rasakan belum jelas atas SE ini, jangan khawatir, kembali saja kepada peraturan dasar hukum yang telah diterbitkan. Tadi kalau bahasa saya, beberapa SE yang terbit, insya Allah tak berniat untuk membingungkan, justru SE yang ada ini lebih memperjelas, lebih menegaskan, dan ini merupakan bentuk kasih sayang dari instansi-instansi pemerintah ini untuk memudahkan kita untuk melaksanakan. Ya, kita lihatlah beberapa contoh, seperti contoh SE-nya LKPP nomor 3, itu tidak merecokin peraturan presiden, merecokin peraturan LKPP yang sudah ada terkait dengan penanganan pengadaan untuk kondisi darurat, tapi lebih kepada menjelaskan lebih mudah bagaimana untuk pengadaan ketika temanya adalah COVID-19 ini. Ini yang saya perlu tegaskan untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kerap muncul. Saya izin tak membahas beberapa bagian lagi karena tadi saya dengarkan betul paparan Pak Dr. Wawan sudah lengkap ini. Insya Allah Bapak Ibu nanti di beberapa bagian silakan untuk dikembangkan melalui diskusi-diskusi lebih lanjut. Oh ya, ada satu hal yang saya takut terlewat. Bapak Ibu, bedakan ya. Yang sekarang kita bahas ini adalah pengadaan untuk penanganan dalam keadaan darurat. Pengadaan dalam penanganan keadaan darurat. Jadi bagaimana pengadaan untuk nanganin darurat. Jangan sampai tertukar, ada juga situasi lain, ini yang nanti yang akan kita bahas di sesi yang ketiga kalau saya tidak salah. Pengadaan dalam keadaan darurat. Nah, jadi bedakan pengadaan untuk nanganin darurat sama pengadaan dalam kondisi darurat seperti apa. Jadi jangan sampai tertukar. Seperti contoh, Pak, kami sudah berkontrak, sementara di daerah kami masuk zona merah, tukang tidak mau melaksanakan pekerjaan. Nah, itu kondisinya, itu adalah pengadaan dalam keadaan darurat. Sementara yang kita bahas untuk sesi hari ini, yang khususnya untuk materi yang saya, ini adalah pengadaan untuk penanganan keadaan darurat. Jadi jangan sampai tertukar, kita harus bisa bedakan. Saya izin lanjutkan. Kemudian, nah bagaimana memahami pengadaan dalam penanganan keadaan darurat ini? Bagaimana pemahaman kita? Tadi ya saya akan skip lah nih di bagian ini, karena tadi Pak Dokter Wawan sudah lengkap pembahasannya. Paling saya hanya membumbui dan mewarnai saja untuk memancing diskusi Bapak Ibu. Ini beberapa pertanyaan yang kerap muncul khususnya ke saya secara pribadi dan beberapa diskusi-diskusi yang saya tangkap. Apa yang dimaksud dengan keadaan darurat bencana? Apa perbedaannya dengan keadaan tertentu darurat? Bagaimana penetapan status keadaan darurat bencana? Situasi percepatan penanganan COVID-19 ini apakah termasuk keadaan darurat? Apakah sekarang sudah ditetapkan status darurat? Kemudian apa saja pengadaan yang dapat dilakukan dengan pendekatan penanganan keadaan darurat ini? Kita lihat ya. Ini ada beberapa klausul dan tadi sudah dibahas sama Pak Dokter Wawan. Saya izin sedikit saja menayangkan petikan dari beberapa peraturan. Kalau kita peraturan LKPP nomor 13, pengadaan dalam penanganan keadaan darurat, pengadaan dalam penanganan keadaan darurat, ini adalah kegiatan pengadaan dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kita lihat, ada beberapa ini memang karena terlalu banyak di peraturan ya, jadi mau tidak mau memang kita mengulik-ngulik beberapa peraturan-peraturan yang terkait. Beberapa di antaranya yang terkait dengan substansi ini saya petik. Seperti contoh dari bawah, status keadaan darurat bencana. Ini kita bisa lihat di Undang-Undang 24 tahun 2007 pasal 1 angka 19. Suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat. Nah, di samping keadaan darurat ini ternyata ada situasi lain, yaitu keadaan tertentu. Keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini bukan keadaan tertentu yang Perpres 16 terkait dengan kondisi yang kita bisa lakukan penunjukan langsung ya, tapi keadaan tertentu yang kaitannya dengan darurat juga. Ini kita bisa lihat di Perpres 17 tahun 2018, di sini dijelaskan keadaan tertentu ini suatu keadaan di mana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir. Sengaja saya angkat ini untuk menggambarkan situasi. Ya sudah terlewat sih, kemarin kan kita masih bertanya-tanya ya, sekitar bulan Februari, bulan Maret, rasanya banyak sekali yang bertanya, Pak sekarang ini sudah masuk keadaan darurat, belum sudah boleh belum kami pakai peraturan LKPP nomor 13. Jangan lupa ada keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini statusnya belum ditetapkan atau keadaan daruratnya nanti telah berakhir. Tapi nanti kita lihat di slide berikutnya ada saya kaitkan dengan keputusan kepala BNPB nanti. Nah, seperti apa yang dikatakan keadaan darurat bencana ini muncul di dalam Perpres 17 meliputi nih Bapak Ibu cermati di sini. Siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan. Transisi darurat kepemulihan. Jadi insya Allah lah untuk penanganan COVID-19 ini kita punya interval waktu yang cukup, tapi tetap kembali kepada pendekatan yang awal yang saya sampaikan tadi. Nah, Ibu Bapak, terkait dengan penetapan status. Kalau kita lihat ya, status keadaan darurat bencana tingkat nasional ini yang kemarin diperdebatkan ini karena masih menunggu keputusan presiden. Jadi kalau Bapak Ibu dapat slide saya beberapa waktu yang lalu, beda nih di bagian yang ini. Ada yang belum ditetapkan slide saya dulu. Kemudian berubah, ada Kepres 11, kemudian berubah lagi Kepres, tambah lagi Kepres 12. Nah, intinya kemarin presiden menerbitkan beberapa kondisi penetapan keadaan darurat ini dengan keluarnya Kepres 11 yang fokus terkait dengan masalah kedaruratan kesehatan, kemudian ada Kepres 12. Kemudian untuk di daerah seperti apa? Di dalam peraturannya ini ditetapkan oleh kepala daerah, gubernur, wali kota, kok gubernur, bupati, bupati sih, edit gubernur, bupati, wali kota, bupati, tipe ini. Kemudian beberapa daerah sudah menetapkan, tapi ada juga yang belum menetapkan, tapi sudah semakin kuatlah beberapa penegasan-penegasan yang ada. Kemudian status dalam keadaan tertentu. Nah ini yang kemarin ya, yang dipermasalahkan dari sejak Februari sampai dengan Maret dan berpotensi mungkin nanti nih ketika status darurat yang dari presiden sudah selesai, Bisa jadi mungkin, bisa jadi ya, tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi satu kondisi yang berkepanjangan. Amin ya Allah, yaitu keadaan tertentu. Dengan yang sudah ada, kemarin sudah ada keputusan Kepala BNPB 9.A dan 13.A. Kalau kita lihat keputusan BNPB 9.A dan 13.A berlaku berarti sejak 28 Januari kemarin, ini yang 9.A, kemudian ada perpanjangan, ada penambahan, ada perubahan, yang kondisi keadaan tertentu darurat ini sampai dengan 29 Mei. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ini tak berkepanjangan. Tapi ya kita lihatlah, tentu pemimpin-pemimpin negara, para pejabat pasti akan melakukan kajian teknokratik yang akan sangat dalam dalam hal menentukan kondisi-kondisi seperti ini. Ini beberapa ilustrasi yang bisa saya gambarkan terkait dengan kondisi darurat. Sehingga Ibu dan Bapak, berdasarkan penjelasan tadi, beberapa pertanyaan, bagaimana untuk penanganan darurat atas COVID-19 ini? Kita lihat peraturan LKPP di lampiran 1 bagian 1.4-nya menyebutkan, pengadaan dalam penanganan darurat ini berlaku pada keadaan darurat berdasarkan penetapan status darurat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan atau keadaan tertentu. Nah, ini keadaan tertentu juga masuk menjadi ruang lingkup penggunaan dari peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Sehingga penanganan COVID-19 ini, baik itu untuk pengadaan barang, baik itu untuk pekerjaan konstruksi, baik itu untuk jasa konsultasi, baik itu untuk jasa lainnya, sepanjang itu memang didasari oleh justifikasi, identifikasi, ini merupakan kebutuhan-kebutuhan untuk penanganan darurat, insya Allah ini bisa dijadikan pendekatan oleh Bapak-Ibu sekalian. Kemudian kita lihat pelaku pengadaan dalam penanganan darurat. Ini beberapa pertanyaan yang kerap muncul. Siapa saja yang terlibat dalam penanganan darurat COVID-19 ini? Apakah perlu pakai Pokja? Apakah perlu pakai pejabat pengadaan? Apakah PPK dapat dibantu oleh tim teknis? Apakah PPK kerja sendiri? Bagaimana peran APIP nih dalam penanganan darurat? Karena beberapa peraturan menyebutkan APIP dalam pelaksanaan penanganan darurat ini. Nah, Ibu dan Bapak, tadi Pak Dokter Wawan sudah bahas. Saya hanya merangkum saja beda antara penanganan para pihak ya, para pelaku pengadaan ketika itu diterapkan untuk pelaksanaan pengadaan dalam kondisi normal. Kita mengenal ada para pelaku pengadaan ya, ada PA, KPA, PPK, agen pengadaan, Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, PPHP, PJPHP, penyelenggara swaklola, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat secara peraturan, para pihak yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan darurat ini PA, KPA, PPK, penyedia. Kemudian saya munculkan APIP, tapi dengan warna agak berbeda sedikit, bukan dalam artian beliau sebagai pelaku pengadaan, tapi APIP ini menjadi pihak yang muncul dalam rangkaian tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan pengadaan atas kondisi darurat ini. Kita lihat ada sedikit catatan, tentunya bukan PA, KPA, PPK yang kerja sendiri, PA, KPA, bukan dalam artian penanganan darurat bekerja sendiri, menjadi orang yang sakti mandraguna bekerja sendirian, nggak mungkin seperti itu. PA, PPK ini orang-orang yang diharapkan adalah kompetensi manajemennya. Kompetensi PA, KPA dan PPK ini yang diharapkan adalah kompetensi manajemennya. Sehingga PA, KPA itu manajer dalam hal ini. Bisa nanti nugaskan orang, bisa nyuruh orang, bisa minta tolong orang. Makanya di sini saya tambahkan, PA, KPA, PPK dapat dibantu oleh pengelola pengadaan. Pengelola pengadaan ini teman-teman Javung pengadaan, ahli, tim teknis, tim pendukung, silahkan. Ini para pihak yang akan bisa membantu para PA, KPA, PPK dalam melaksanakan pengadaan. Di sini tidak muncul UKPBJ ya, teman-teman di bagian pengadaan, teman-teman di UKPBJ, tapi petuah, masukan, diskusi, atau mungkin ada beberapa referensi-referensi yang telah dimiliki oleh teman-teman UKPBJ, ini pun bisa menjadi bahan masukan bagi PA, KPA, PPK dalam melaksanakan aktivitasnya. Kemudian APIP, APIP ini bukan secara langsung sebagai pelaku pengadaan, tapi menjadi pihak yang turut dalam melakukan pengawasan. Nanti ada kita bahas sedikit. Kemudian penyelenggara swaklola, sengaja saya munculkan silang di sini, karena tidak menjadi pihak yang secara langsung muncul dalam pelaksanaan pengadaan, walaupun dalam kegiatan penanganan darurat ini, tadi kita lihat sudah dibahas sama Pak Dr. Wawan, ada juga kegiatan-kegiatan swak yang bisa dilakukan dengan cara swaklola, dalam artian penyelenggara swaklola yang di sini tidak seperti dalam kondisi normal, yang ada tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas, tapi akan ada pihak, yaitu KLPD, yang nanti yang bisa melaksanakan sendiri atau melibatkan para pihak lain, seperti yang tadi Pak Dr. Wawan sudah sampaikan. Nah, apa tugas-tugasnya? Tadi sudah dibahas Pak Dr. Wawan, saya nggak bahas lagi ya. Intinya sih, intinya saja nih, Bapak-Ibu bisa cermatilah, nanti mungkin bisa berkembang dengan diskusi. Tugas PA ini 3 poin utamanya. Ini yang beratnya sih nomor satu ini. Melakukan identifikasi kebutuhan dan melakukan identifikasi ketersediaan sumber daya, termasuk pembiayaan yang mampu disediakan. Jadi tadi saya katakan di awal, jangan sampai KPA punya triki-triki nakal nih, wah mumpung nih, sekalian aja nih diselipkan pengadaan-pengadaan yang sebenarnya bukan darurat, tapi dimunculkan. Nah ini nanti munculnya tanggung jawab KPA. Hati-hati nih, ya saya nggak sebut seperti apa, tapi beberapa diskusi saya sudah mendengarkan cukup berkali-kali ini, ada beberapa di antaranya yang bercerita tentang mau menyelipkan kegiatan ini apa segala macam. Hati-hati, ini nanti muncul menjadi tanggung jawab KPA. Makanya di SE 6 BPKP ada tuh salah satu petunjuk buat APIP, nanti pada saat melakukan pemeriksaan, review segala macam, memastikan ini benar nggak nih untuk kebutuhan-kebutuhan darurat. Kemudian nanti ada tugas memerintahkan kepada PPK untuk melaksanakan pengadaan. Gimana Pak, di tempat kami tidak mengangkat PPK, beberapa daerah ada cerita juga langsung PPK itu dirangkap oleh PA KPA. Ya apa boleh buat, kalau tidak mengangkat PPK maka bersiap-siap PA KPA yang akan melaksanakan tanggung jawab ini. Tapi bagusnya sih memang diangkat lah biar ada distribusi kewenangan. Kemudian mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk penanganan darurat. Bagaimana tugas PPK? Identifikasi kebutuhan tadi ya, melakukan analisis sesuai dengan tadi, membantu PA KPA sehingga nanti akhirnya bisa ditetapkan daftar barang jasa yang mau diadakan. Kemudian nih melakukan penunjukan penyedia, menerbitkan SPPBJ. Ini untuk yang pekerjaan selain barang ya. Kemudian melakukan serah terima di lokasi, menerbitkan SPMK atau surat perintah pengiriman. Kemudian mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, melakukan perikatan atau perjanjian. Bapak Ibu, ini ada beberapa istilah yang mungkin Bapak Ibu perlu bahas nanti di diskusi, saya persilakan ya. Seperti beberapa pertanyaan yang kadang muncul, Pak itu kok pakai istilah SPMK, sementara di dalamnya ada surat pesanan, ada surat perintah pengiriman, ini seperti apa? Nanti silakan Bapak Ibu boleh tanyakan itu. Kemudian tugas penyedia. Nah, saya tidak tahu ini apakah peserta dalam webinar ini juga ada dari pelaku usaha, dari penyedia. Kalaupun ada, saya sampaikan Bapak Ibu, saya ingatkan juga nih buat Bapak Ibu para pelaku usaha, Bapak Ibu penyedia, Bapak Ibu ada punya tugas nih di dalam penanganan darurat ini, melakukan serah terima, sebelah kanan dulu deh, melaksanakan pekerjaan, artinya Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tadi sesuai dengan pemberian tugas yang diberikan oleh PPK. Tapi hati-hati memperhatikan unsur-unsur dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu kuantitas, kualitas, tempat, waktu, dan tingkat layanan yang harus Bapak Ibu lakukan. 5 elemen ini tetap harus menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Kemudian nanti melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK disertai dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Apa diantaranya? Ya semacam bukti kewajaran harga. Ini nanti yang akan diserahkan, yang akan dipersiapkan oleh Bapak Ibu penyedia dalam proses pelaksanaan pengadaan darurat ini. Bagaimana tugas APIP? Nah, tugas APIP ini mengawasi, memberikan pendampingan dari sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran. Ini, Masya Allah ini. Kalaupun di sini ada Bapak Ibu APIP, wah, mantap ini, Bapak Ibu punya kesempatan beribadah melalui tugas mengawasi dan memberikan pendampingan. Kemudian ada tugas lain nih, melakukan audit atas pelaporan, pengaduan dari masyarakat ketika memang ditemukan ada penyimpangan, penyalahgunaan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini tugas Bapak Ibu APIP sekalian. Nah itu kira-kira para pelaku pengadaan. Kemudian bahasan yang kelima terkait dengan pembiayaan. Nah pembiayaan saya izin nggak bahas ya, nanti besok ya bersama ahli kita Pak Ika. Cuma saya ngompor-ngomporin aja beberapa yang menarik nanti untuk Bapak Ibu ajak diskusi narasumber kita yang akan bahas masalah terkait dengan pembiayaan. Di antaranya apa saja nih sumber pendanaan, bagaimana penggunaan pembiayaan untuk penanganan darurat ini, apakah seluruh kegiatan yang berkaitan kesehatan dalam DPA dapat digunakan untuk mekanisme darurat, apakah sektor kesehatan saja yang bisa menggunakan pendekatan darurat COVID-19 ini, gimana untuk pekerjaan yang lain, bagaimana pelaporan dan pertanggungjawabannya, nanti secara detailnya dibahas besok, tapi saya pancing untuk Bapak Ibu berdiskusi. Ini beberapa sumber pendanaan, saya nggak bahas satu persatu ya, seperti contoh APBN, ini mengacu ke Kepres 9 kemarin yang dikeluarkan oleh Presiden. Kemudian APBD, ini beberapa sumber-sumber pendanaannya, serta ada sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini bisa dijadikan referensi. Kita tunggu bahasan besok hari ini untuk terkait dengan pendanaan. Saya mencontohkan saja ini, dan izin juga tak saya bahas detail, ini bagaimana penggunaan BTT, penggunaan biaya tak terduga ini ya, terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Ada singgungan sini, ada bagaimana penggunaannya, bagaimana penggunaan belanjanya, bagaimana hasil pembahasannya. Seperti contoh ada beberapa pertanyaan, apakah BTT COVID-19 ini hanya untuk BPBD saja? Bagaimana kalau seandainya bukan BPBD yang melaksanakannya? Ini juga saya pancing ini untuk menjadi diskusi. Contoh penggunaannya macam-macam ya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar sektor kesehatan saja, tapi juga termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Kebutuhan-kebutuhan yang lain silahkan, kalau memang itu memenuhi justifikasi untuk kebutuhan penanganan darurat saat ini. Tapi jangan coba-coba menyelipkan hal yang bukan masuk kategori penanganan darurat tadi. Nah ini contoh apa tahapannya ya, bagaimana alur penggunaan dana BTT. Sama, saya cuma tayangkan saja, saya izin tak membahas. Tapi kalau Bapak, ini sengaja saya tayangkan, ini slide materi saya sebelumnya. Kalau mau dihapus, saya rasakan sayang, makanya saya persilakan Bapak Ibu untuk baca-baca. Siapa tahu ada yang diperlukan. Ini sesuai dengan Permendagri 20 dan Permendagri 21 yang di tahun 2011, bagaimana penggunaan BTT untuk penanganan darurat ini. Kemudian bagaimana pelaporan-pelaporannya, ini kepala daerah bertanggung jawab secara fisik untuk melaporkan, kemudian perangkat daerah fungsional melaporkan kepada pengelola keuangan daerah, ini pejabat pengelola keuangan daerah, BPKAD, bukti sah lengkap, kemudian apa saja nih bukti pertanggungjawabannya, ini saya kutip dari peraturan BNPB di sini, pertanggungjawaban dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah status keadaan darurat berakhir, dilengkapi dan dilampiri, lampirkan ya Mbak Ira, lampirkan mungkin ya, lampirkan bukti-bukti pengeluaran seperti contoh kwitansi, berita acara penyerahan, rekapitulasi SPJ, bukti penyaluran dan seterusnya sampai kepada kontrak dan bukti-bukti lain yang sah. Ini yang perlu Bapak Ibu persiapkan. 15 menit lagi, oh masih 15 menit lagi, masih bisa. Nah ini saya kutip bahasa di dalam Undang-Undang 24 ini sengaja dimunculkan, mudah-mudahan ya sedikit menutupi kekhawatiran dari beberapa pihak. Jadi ceritanya ya Bapak Ibu, maaf ini ya, saya masih menerima konsultasi yang minta maaf banget. Di beberapa daerah ada yang bercerita bagaimana teman-teman APH udah mulai melirik ini, udah mulai mengawasi, yang menjadi agak tak nyamannya itu ternyata dengan perspektif, dengan metode ketika kondisi normal, bukan kondisi darurat, menanyakan kemahalan harga apa segala macam, mana dokumen-dokumen penyusunan HPS segala macam. Nah ini yang disayangkan ini. Makanya saya angkat di sini Bapak Ibu, kita lihat nih di Undang-Undang 24 ya terkait dengan penanggulangan bencana di pasal 68-nya, di sini mengatur tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan. Jadi tak menggunakan situasi-situasi normal. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa request ke Pak Ika besok, kira-kira apa nih bisa dicontohkan ini. Kemudian yang sebelah kiri ini PP 22 tahun 2008 di pasal 34, pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Jadi muncul adanya perlakuan khusus. Jadi tak bisa dieksekusi dengan kondisi-kondisi normal. Jangan coba-coba ada yang membuat bukti HPS yang harga masker pada saat normal dibandingkan dengan harga saat ini, ya tentu tidak akan apple to apple, tidak akan ada contoh perbandingan yang setara. Ini yang saya tambahkan sedikit untuk mewarnai diskusi kita nanti. Kemudian yang keenam, bagaimana tahapan dan tata cara, ini juga sudah dibahas tadi sama Pak Dokter Wawan. Paling saya menambahkan sedikit ya, atau saya cerita dulu nih, ini beberapa pertanyaan yang sering muncul. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang pengen bertanya, tapi susah nyusun kata-katanya, ini saya bantu buatkan pertanyaan. Bagaimana tahapan pengadaan dalam penanganan darurat? Apakah penanganan darurat sama dengan penunjukan langsung? Karena sampai dengan saat ini masih ada latah mungkin ya yang menggunakan istilah, Pak kami ada penanganan ini pengadaan ini, boleh nggak kami tunjuk langsung? Ya kosakatanya bukan tunjuk langsung, kosakatanya adalah pengadaan dalam penanganan darurat. Jadi hilangkan kosakata pengadaan langsung, penunjukan langsung, tapi gunakan kosakata pengadaan untuk penanganan darurat. Apakah semua kegiatan yang dilaksanakan tanggap darurat dapat dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan darurat? Bagaimana RUP? Saya salut nih beberapa orang yang masih taat azas, yang masih bertanya bagaimana RUP dalam penanganan darurat. Kami gimana kami mau melaksanakannya Pak? Sementara kami belum mengumumkan RUP. Ada yang berikhtiar mengumumkan RUP dulu, baru dia laksanakan penanganan darurat. Masya Allah, kita pengen tertibnya. Bagaimana harga yang melambung tinggi, apa tetap dibeli? Bagaimana kewajaran harga dan bukti-buktinya? Bagaimana kalkulasi HPS pengadaan dalam penanganan darurat? Nanti materi yang keempat, kalau saya tidak salah ya, di situ kita akan mengulas tentang kewajaran harga. Tapi sengaja saya pancing-pancing dulu ini. Bapak-Ibu boleh dipoto ini pertanyaan yang sudah saya bantu buatkan untuk dimunculkan lagi di narasumber-narasumber berikutnya. Siapa tahu ada yang pengen muncul namanya. Tidak bisa menyusun kalimat tanya, ini saya bantu buatkan pertanyaannya. Bagaimana tahapan swakelola pengadaan dalam penanganan darurat? Ini beberapa pertanyaan yang acap kali muncul kerap. Kita lihat tahapan dalam pengadaan untuk penanganan darurat ini dibuat simpel. Masya Allah, ini saya turut mendoakan para perumus peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018, Bapak Ibu di LKPP atau siapa saja yang mungkin yang ikut berkontribusi menuangkan struktur kalimatnya itu. Saya merasakan cukup nyaman, tak membuat kita gundah dengan tahapan-tahapan yang panjang, tapi sengaja dikemas dengan tahapan yang singkat, cepat, sehingga insya Allah kalau kita betul-betul tidak terlalu berkecamuk dengan proses administrasi yang berkepanjangan, insya Allah ini penanganan darurat kita ini betul-betul bisa cepat menembak apa kebutuhan-kebutuhan kita sehingga kondisi darurat ini bisa tertangani. Hanya 3 tahapan besar saja, yaitu perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pengadaan. Perencanaan pengadaan itu pun hanya 3 saja. Kalau kita lihat, kalau kondisi normal kan perencanaan pengadaan, Masya Allah, identifikasi kebutuhan, apalagi penetapan pengadaan, menentukan cara pengadaan, kemudian cara pengadaan dipecah-pecah lagi, kalau swakelola seperti apa, kalau penyedia seperti apa, pemaketan, konsolidasi, dan seterusnya. Kemudian ada lagi penganggaran, apa segala macam, dan seterusnya. Tapi kalau dalam penanganan darurat cuma 3 saja, mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis ketersediaan sumber daya, dan menentukan cara pengadaan. Kemudian melaksanakan pengadaan, kita lihat, kemudian nanti penyelesaian pembayaran, kontrak, pembayaran, dan post audit. Aneh ya, kalau kita lihat kontrak yang kalau kondisi normal itu adalah bagian dari proses pelaksanaan ya. Kalau di sini kontrak merupakan bagian dari penyelesaian pembayaran. Ini unik ini, boleh nanti kita diskusikan. Nah, ini beberapa tahapan umum yang saya ambil dari peraturan LKPP nomor 13. Kalau kita menggunakan penyedia secara umum tahapannya SPPBJ, pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, serah terima lapangan, kemudian ada SPMK, ada surat perintah pengiriman, pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan. Kalau pengadaan barang dipersingkat ini 1, 2, 3, 4 bisa langsung diganti dengan surat pesanan. Ini Bapak Ibu yang 1, 2, 3 ini contohnya konstruksi ya, jasa konsultasi. Nah, ini menggunakan beberapa tahapan-tahapan ada. Itu pun beberapa tahapan ada yang ditambahkan dengan kata-kata, Bapak harus bersenang hati, ada kata-kata dalam kurung bila perlu, Saya membantu berikhtiar menyiapkan format-format dari tahapan-tahapan ini. Siapa tahu Bapak-Ibu ada yang belum punya, nanti dibahas juga sama Pak Raffan di materi Pak Raffan nanti, ada beberapa format. Kalau memang perlu ada perencanaan pengadaan, ini ada kertas kerja yang saya siapkan ini. Karena ada beberapa tempat yang punya kesulitan, bagaimana Pak yang dikatakan identifikasi kebutuhan oleh PA, ini saya buatkan. Tapi tentunya bukan bermaksud memperpanjang proses kerja Bapak-Ibu, tapi ini ikhtiar saya membuat Bapak-Ibu lebih mudah mungkin kalau melakukan identifikasi kebutuhan itu seperti apa sih kalau darurat, dasar penetapannya seperti apa, kebutuhannya apa saja, apa nih pertimbangan-pertimbangan, mungkin ajak rapat para end user, mungkin kelompok di rumah sakit, dokter yang akan menggunakan diajak berdiskusi, nah ini dituangkan di sini, biar tertib administrasi. Ingat tadi, jangan lupa darurat ini butuh cepat, tapi jangan sampai kita mengabaikan tertib administrasi akuntabilitasnya. Ketersediaan sumber daya, nah di sini kita petakan. Kemudian cara pengadaannya, mau swakelola atau mau pakai penyedia, apa pertimbangannya kalau pakai swakelola atau pakai penyedia, kemudian siapa yang akan melaksanakannya ini, kalau swakelola siapa rencananya, kalau mau pakai penyedia nanti dimunculkan PPK akan memilih siapa. Kita biar cepat langsung munculkan jadwal kira-kira mau tanggal berapa, pertimbangan teknis nggak terkait dengan waktu, sudah diskusi-diskusi yang ikut rapat tanda tangan, biar ikut berkontribusi dapat pahala karena ikut rapat, tuangkan tanda tangan di sini. Padahal maksudnya biar ikut bertanggung jawab juga sih, tapi saya antarkan yang ikut rapat jadi ikut dapat pahala di sini. Kemudian nanti pihak yang berwenang PA KPA mengetahui menyetujui berdasarkan diskusi-diskusi ini. Ada contoh-contoh format lainnya Bapak Ibu, ini contoh ada yang konstruksi mungkin ada contoh SPPBJ seperti apa, ada yang konstruksi mungkin ada berita acara pemeriksaan, dan seterusnya ya. Kalau Bapak Ibu mau belum punya file-file ini bisa diunduh di blog saya, ada di blog fahrurrazi.id, itu bisa dipergunakan, filenya juga Word, bisa tinggal diedit-edit saja sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu yang pengen bikin surat pesanan, tidak ada format baku, bisa digunakan beberapa format. Nanti Pak Raffan juga mengemas beberapa format-format di sesi kelima kalau saya tidak salah. Nah, ini ikhtiar saya saja. Silakan Bapak Ibu. Sekali lagi tidak ada format kaku dan baku. Bapak Ibu bisa memodifikasi beberapa tahapan dalam pengadaan ini. Yang penting tertib administrasi. Mau coret-coret di buku agenda pun silakan saja. Yang penting jangan hilang, terdokumentasikan dengan baik. Kalau mau pakai format saya, ini ada. Ini tidak format baku dan kaku, silahkan diedit sesuai dengan kebutuhan. Siapa tahu Bapak Ibu yang semangatnya pujangga, pengen kalau bikin format diawali dengan puisi dan pantun dulu, mungkin bisa ada pantun-pantun pembuka di beberapa lembar-lembar berita acara, atau yang memang mungkin pengen format-formatnya diwarnai dengan ada motif-motif kupu-kupu apa segala macam, ya silahkan saja, itu selera. Intinya ini hanya ikhtiar saja, hanya ikhtiar untuk membantu Bapak Ibu menggunakan beberapa format di beberapa tahapan-tahapan tadi. Kemudian bagaimana kalau suak kelola? Nah, kalau suak kelola intinya sih KLPD yang melaksanakan, tapi dapat melibatkan pihak lain, dapat melibatkan. Makanya tahapannya juga simpel ini, mengkoordinasikan, kemudian meriksa bersama rapat persiapan, yang melaksanakan setuju untuk melaksanakan, dia laksanakan, nanti serah terima. Tidak dengan tema yang berbagai macam. Nah, bagaimana proses pemilihan penyedianya? Langsung PPK, tak pakai Pokja, tak pakai pejabat pengadaan, tapi langsung PPK yang memilih penyedia. Siapa yang dipilih? Tadi sudah dibahas sama Pak Dokter Wawan. Intinya kita cari penyedia, kalau bahasa dalam peraturan LKPP-nya sih ya sebenarnya penyedia radius lokasi terdekat ya, tapi ada beberapa petunjuk-petunjuk yang lebih mudah lagi yang dikeluarkan di dalam SE LKPP, SE3, penyedia yang sudah pernah bekerja sama dengan pemerintah, atau tadi istilah Pak Wawan keren banget ya, semacam repeat order gitu. Penyedia yang sudah ada namanya dalam proses katalog e-purchasing, atau siapa saja yang kita yakini mampu untuk melaksanakan pengadaan dalam kondisi darurat tadi. Jadi jangan menunda-nunda, terlalu banyak berpikir yang akhirnya virus telah menyerang lebih banyak lagi. Ini yang berbahaya. Ingat, ini tanggung jawab. Keselamatan masyarakat, rakyat ini adalah tanggung jawab tertinggi dari berbagai macam aktivitas yang lain. Kontrak saya hanya tayangkan saya, tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Wawan, kontrak dalam pengadaan darurat ini tak sama dengan kontrak kondisi normal ya, tapi beberapa di antaranya pendekatannya sama, cuman ada beberapa tambahan saja, yaitu di antaranya tadi cost plus fee, ini boleh nanti kalau ada yang mau mendiskusikan. Kemudian bagaimana kalau melaksanakan swakelola tadi, ini para pihak yang bisa dilibatkan untuk melaksanakan swakelola, KLPD, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, kemudian pemerintah negara lain atau organisasi lembaga lain ya, dan masyarakat bisa kita libatkan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola. Seperti contoh, ada salah satu institusi, dia bekerja sama dengan salah satu rumah sakit BLU, bisa, yang penting dengan cepat dilakukan koordinasi yang baik, tertib administrasi, rapat-rapat didokumentasikan, notulen apa segala macam disiapkan, sehingga tahu nih bagaimana pola pelibatan beliau-beliau ini untuk melaksanakan kegiatan swakelola yang kita lakukan. Nah, dalam kondisi darurat ini Bapak Ibu, ini catatan saya, beberapa pertanyaan. Pengadaan dalam kondisi darurat ini ya, dia unik, dia tidak lazim, dia tidak seperti kondisi normal, sehingga ada beberapa kondisi yang akhirnya tidak seperti normal. Seperti contoh, tidak ada ketentuan yang mengatur harus mengumumkan RUP, tapi nanti melaporkan proses pelaksanaan di SPSE, memang iya. Kemudian dalam pelaksanaannya secara swakelola tidak mengenal tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kemudian tidak dibuatkannya HPS, mengingat harga sekarang kondisi yang tidak wajar ya. Ada satu bahasa yang sering muncul, kewajaran saat ini adalah ketidakwajaran saat ini. Wah, itu memang debatable itu. Ini muncul beberapa hilafiah dalam menyikapi ini, muncul beberapa ijtima ulama-ulama pengadaan, bisa kita diskusikan tentunya. Kemudian kewajaran harga mengikuti kondisi pasar, dan yang menyiapkan alat bukti kewajaran harga bukan PPK yang bersibuk-sibuk menyiapkan kewajaran harga, tapi penyedialah yang menyiapkannya. Kemudian dominan kita berhadapan dengan, ini bahasa ilmiah, bahasa teori supply chain management ya, ini dominan kita berhadapan dengan para pelaku usaha yang dia itu berada di kuadran exploit dan marginal. Makanya Bapak Ibu perlakuannya pun akan berbeda. Kemudian proses pelaksanaan pengadaannya yang kadang sebenarnya kayak pengadaan masker apa segala macam itu pengadaan-pengadaan yang masuk kuadran-kuadran rutin ya, tapi dengan kondisi darurat ini dia bergeser menjadi kuadran batal. Terakhir bagaimana monitoring dan pengawasan? Nanti kita bahas, saya hanya tayangkan saja, nanti dibahas dengan materi sesi ke-6, tapi saya mancing-mancing saja untuk Bapak Ibu diskusikan nanti dengan narasumber kita bagaimana proses monitoring, evaluasi, audit apa segala macam, bagaimana pemeriksaan hukum atas pengadaan darurat ini nanti silahkan bisa kita bahas. Tapi kalau umpama mau bahas masalah hukum dalam pengadaan darurat, boleh nih nanti ditanya jawab mumpung ada Pak Dokter Wawan ini yang memang ahlinya. Nah, ini beberapa pendekatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, beberapa hal yang nanti akan dimonitoring ya oleh ini yang bertugas untuk melakukan monitoring ini PA, KPA, PPK. Tapi kalau dalam konteksnya KPA ada, PPK ada, maka pihak ini yang akan melaksanakan apa saja, mulai dari proses penunjukan penyedia di Monef ini jangan dilepas sembarangan, bagaimana pemeriksaan lokasi, bagaimana pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan dan serah terima, ini menjadi hal-hal yang perlu dimonitoring. Tawasobilhak, tawasobisa, check and balances gitulah, biar ada yang saling melakukan fungsi-fungsi kontrol. Kalau proses pengadaannya secara swakelola, KPA, PPK mengawasi proses mulai dari awal sampai dengan nanti serah terima, nanti melaporkan hasil monitoring kepada PA. Pengawasan seperti apa? Nah, pengawasannya ini ada pengawasan yang melekat, otomatis kalau istilahnya waskat ini berarti dari atas ke bawah ya, atas melakukan pengawasan ke bawah, kemudian ada pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan eksternal dan internal ini artinya pengawasannya juga ada peran APIP di sini nanti yang akan melakukan pengawasan, BPK, BPKP tetap berjalan fungsi ini. Kemudian ada pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat jika menemukan adanya penyimpangan boleh melakukan pengaduan. Tapi saya ingatkan masyarakat jangan cari-cari ya, jangan cari-cari masyarakat-masyarakat yang dalam kondisi pengangguran terselubung ini kadang kurang kerjaan, kurang penghasilan, apalagi mau persiapan Ramadan, nanti cari-cari bahan THR, akhirnya mulai melakukan pengawasan-pengawasan yang dengan sengaja membuatkan alat bukti yang nggak penting. Ini yang perlu diawasi. Jangan sampai orang-orang yang sibuk dengan penanganan darurat ini, akhirnya dihabiskan waktunya untuk berhadapan dengan hal-hal yang sebenarnya direkayasa. Tapi kalau memang masyarakat menemukan, jangan malu-malu. Segera laporkan ke APIP, laporkan ke Inspektorat, biar nanti dieksekusi oleh teman-teman Inspektorat. Terakhir Bapak-Ibu, ini hanya petua saja. Ada yang laksanakan dan ada yang jangan dilaksanakan. Kalau yang dilaksanakan selalu awali aktivitas dengan doa dan niat ibadah. Ini para orang-orang yang berada di ujung terdepan, garda terdepan COVID-19 ini, Masya Allah, pasti Allah sayang betul kalau Bapak Ibu bisa setting dengan ibadah selalu aktivitas Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa kalau identifikasi, lakukan identifikasi kebutuhan dengan tertib ya, jangan direkayasa, ajak user untuk berdiskusi. Kemudian walaupun ini darurat, walaupun terjadi pembatasan pertemuan, tapi upayakanlah, cukupkan waktu untuk diskusi dan pembahasan. Entah dengan alat apapun, silakan diskusi dan pembahasan bisa berjalan dengan cepat dan tertib. Kemudian dokumentasikan setiap aktivitas, entah berbagai macam bentuk, lagi WhatsApp dengan penyedia capture, lagi diskusi sama PA, KPA, PPK capture, lagi diskusi sama tim teknis mungkin nggak sempat ditulis, hanya ketik-ketik. Silahkan untuk didokumentasikan setiap aktivitas dengan sebaik-baiknya. Terakhir, sebar siar kebaikan dan optimisme. Lawannya yang kanan ini, jangan laksanakan. Jangan laksanakan menunda penanganan yang padahal kita butuh segera. Jangan terlalu diribetkan dengan proses administrasi yang berdampak hilangnya cita rasa kedaruratan tadi. Dan ternyata mungkin ya, ternyata nggak darurat. Kan akhirnya jadi masalah di kemudian waktu. Kemudian nih Bapak Ibu yang tadi yang sudah saya sampaikan dengan bahasa yang tajam, sengaja nih di bagian ini saya tambahkan intonasi dan penggunaan kosakata yang mungkin bisa terkesan apa ya, lebay apa segala macam. Intinya saya mengingatkan betul dalam kondisi darurat, termasuklah yang tak darurat, apalagi darurat. Jangan pernah menerima, jangan pernah memberi suap dan gratifikasi. Betul-betul hina ibu bapak yang pernah menerima suap dan gratifikasi, apalagi dalam kondisi darurat ini. Jangan pernah menerima, jangan pernah menerima remahan-remahan, sedekah-sedekah, hibah, aib dari kondisi darurat ini. Mentang-mentang harganya melambung, penyedia bermain syariah berbagi hasil tertolak, jangan pernah diterima. Titik markup harga dan rekayasa negatif, hindari intervensi-intervensi negatif atas kewenangan Bapak Ibu, baik Bapak Ibu PA, KPA, PPK, APIP. Mari kita laksanakan sesuai dengan kewenangan kita. Terakhir tambahan, jangan sebar hoax, jangan sebar berita menakutkan, mari sebar berita-berita optimis yang memang dapat mengantarkan imun kita lebih baik lagi, optimisme kesembuhan semakin oke. COVID-19 bisa hilang. Bila perlu sudah dirancang bagaimana acara syukuran di Dinas Kesehatan pada saat nanti COVID-19 sudah hapus. Nah, itu yang perlu dipersiapkan mungkin. Acara syukuran di rumah sakit, di Dinas Kesehatan pada saat sudah tidak ada lagi yang positif COVID-19. Mungkin itu Mbak Ira, Mbak Moderator, Ibu Ustazah. Baiklah, saya akhiri Bapak dan Ibu. Saya juga sebagai moderator, mohon maaf apabila dalam penyampaian juga mungkin dalam sikap tidak berkenan. Saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, lebih dan kurang. Wabillahi taufik, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.